Hello guys, welcome back to my channel. So, kalau kau boleh lihat, aku order beberapa barang dekat Shopee dan salah satu barang yang aku order tak ada dekat sini. Korang tahu tak, korang boleh claim duit daripada Shopee jika barang yang kau order tu tak cukup. So, kalau korang tahu macam mana, korang boleh tengok video aku ni sampai habis. Sebelum tu, korang boleh subscribe channel aku. So, apa tunggu lagi? Jom! Okay guys, so kalau kau perhatikan, ini adalah senarai barang yang aku order dan salah satu barang-barang atas sekali tu aku tak dapat. So aku boleh claim duit daripada Shopee untuk barang yang aku tak dapat. Caranya, korang perhatikan dekat bahagian bawah tu ada dua button, yang sebelah kiri tu button return refund dan yang di sebelah kanan tu button order receive. So korang jangan tekan button order receive. Bila korang dah tekan button order receive, korang dah tak boleh claim duit dekat Shopee dan duit tu akan terus kepada seller. Step pertama ni, korang tekan yang sebelah kiri tu button return refund yang bawah sebelah kiri tu. Ok, seterusnya korang akan dibawa ke bahagian return refund. Korang boleh lihat ini senarai barang yang korang order dan korang tick je barang yang korang order tak cukup tu. Selepas tu korang tekan dekat bahagian reason tu. So dekat bahagian tu korang boleh lihat lah sebab-sebab korang nak claim tu. So korang ambil yang receive a incomplete product, missing quantity or accessory. So korang tekan dekat situ dan korang ambil gambar produk korang yang terima tu. Dan satu lagi, korang screenshot list senarai produk yang korang order dan korang tanda lah macam petanda tu dekat korang punya screenshot tu supaya seller tahu produk apa yang korang tak dapat tu. So selepas tu dekat description tu korang type lah receive a incomplete product dan dekat solution tu korang pilih refund only. Dekat bawah solution tu korang perhatikan dia punya amount berapa maksimum yang korang boleh claim. So macam aku ni, maksimum dia aku boleh claim RM4.49 untuk barang yang aku tak dapat tu. So aku just type RM4.49 dekat ruang di sebelah dia tu. Jadi korang kena tengok maksimum barang yang korang boleh claim tu sebelum korang masukkan amount dekat sebelah kanan refund amount tu. Okey, last sekali korang tekan submit dekat bahagian bawah sekali tu. Ada button submit, so korang tekan dekat situ dan korang tunggulah proses claim duit korang dari pihak Shopee ni. Okay guys, selepas 24 jam aku tunggu Shopee bayar balik duit aku tu dekat Shopee Pay, duit tu dah masuk, Shopee dah bagi balik dekat aku untuk barang yang aku order dapat tu. So kalau korang nak claim, korang boleh tengok tutorial aku ni. Aku harap korang faham. So itu saja untuk aku beritahu berkenaan tutorial macam mana nak claim duit daripada Shopee. So kalau korang nak tanya ataupun nak beritahu apa-apa yang aku miss berkenaan claim dekat Shopee, korang boleh komen dekat bawah ni. Jumpa lagi next video. Bye bye.